Kemudian silakan teman-teman klik generate presentation. Ya, seperti ini, kita tunggu aja sebentar. Ya, ini sudah muncul hasil presentasinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nasrullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat presentasi dengan AI dengan cepat. Jadi kali ini kita akan menggunakan wipik.com/AI presentation. Ini merupakan grupnya dari Wipik teman-teman. Jadi teman-teman yang biasa pakai Wipik akan mengerti. Oke teman-teman, sebelumnya terlihat teman-teman login dulu teman-teman. Setelah login silahkan teman-teman get started seperti itu teman-teman. Setelah itu silahkan teman-teman klik di sini, misalnya teman-teman klik, misalnya saya mau membuat tentang jaringan wireless. Klik di sini teman-teman, kalau mau klik di sini, ini ada fun, kreatif, casual, profesional atau formal teman-teman. Jadi tergantung ke teman-teman mau buat apa. Presentasinya ya, kalau saya pakai yang kreatif saja ya. Kalau teman-teman pakai profesional atau formal silahkan ya. Kemudian silahkan teman-teman klik generate presentation. Ya, seperti ini, kita tunggu aja sebentar. Nanti akan selesai presentasinya teman-teman. Jadi bisa menghemat waktu dengan cepat. Tidak perlu lama-lama tanpa stres bikin presentasi. Tinggal kita tambah-tambah saja teman-teman. Ya, ini sudah muncul hasil presentasinya teman-teman. Jadi judulnya ini terhubung tanpa batas keajaiban jaringan dan kabel. Atau teman-teman mau edit, tinggal edit saja teman-teman. Jadi misalnya mau dihapus judulnya begini, keajaiban jaringan dan kabel misalnya. Teman-teman tinggal edit saja. Kemudian ini sudah ada beberapa presentasi teman-teman. Teman-teman, ini lebih bagus kalau menurut saya ketimbang yang kemarin itu. Hasil gambarnya juga lebih bagus. Sebetulnya juga ada, penutupnya juga sudah ada. Mantap teman-teman ini. Kemudian caranya bagaimana lanjutannya? Silahkan teman-teman bisa langsung download di sini teman-teman. Ya. Langsung download. Buat teman-teman bisa downloadnya dalam bentuk PDF. Kemudian download. Ini sudah proses download dan sudah selesai teman-teman. Tinggal teman-teman letakkan di mana hasil presentasinya. Di ini kalau teman-teman dilihat, tinggal klik saja, nanti presentasinya sudah siap untuk ditampilkan teman-teman. Nah, sudah selesai. Jadi teman-teman bisa langsung presentasi baik menggunakan HP atau menggunakan laptop teman-teman. Mantap teman-teman. Bagaimana teman-teman? Silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.